Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melakukan pemupukan tanaman anggur saya teman-teman dengan menggunakan air lindi ya. Ini di depan saya sudah ada air lindi. Saya biasa menggunakan air lindi ini teman-teman dari fase vegetatif hingga fase generatif. Jadi dari sejak tanaman anggur saya masih bibit sudah saya aplikasikan air lindi ini. Ini ada beberapa botol air lindi yang saya tampung. Sebentar teman-teman akan saya tunjukkan tempat pembuatannya seperti apa. Nah ini ya teman-teman tempat pembuatan air lindinya. Ininya isinya dari sampah dapur seperti ini. Nanti air lindinya akan keluar dari sini. Jika teman-teman ingin tahu proses pembuatan air lindi dan cara memanen dengan sistem seperti ini, videonya pernah saya upload, nanti akan saya sertakan linknya. Kita akan mulai pemupukan dengan air lindi. Bagaimana takarannya dan cara pengaplikasiannya? Simak video selengkapnya. Sebelum kita gunakan air lindi yang di botol, kita kocok terlebih dahulu. Kemudian nanti akan kita tuang ke dalam air. Nah, di sini saya sudah menyiapkan air 2 ember yang masing-masing isinya 10 liter. Ini saya membuatnya banyak sekalian ya, teman-teman. Karena akan disiramkan selain ke tanaman anggur, ke tanaman yang lain juga. Jadi ini bagus buat semua jenis tanaman ya teman-teman, seperti cabai, tomat, dan kembang kol juga bisa. Baik masa vegetatif dan masa generatif. Ini saya menggunakan perbandingan 1:20 teman-teman. Jadi air lindinya saya menggunakan 1/2 liter atau 500 ml dimasukkan atau dicampur ke dalam air sebanyak 10 liter. Ini saya masukkan ke ember yang pertama. Ini ember pertama isinya 10 liter ya teman-teman. Kemudian lanjut kita tuangkan lagi 1/2 liter lagi air lindi. Nanti akan kita masukkan ember yang satunya. Saya tuangkan, jangan lupa diaduk agar rata. Langsung saja kita siramkan. Untuk seberapa banyak kita menyiramkan disesuaikan saja dengan kebutuhan ya teman-teman. Ini saya siramkan juga ke bibit anggur. Ketinggian bibit sudah hampir 2 meter ini teman-teman, sangat subur sekali karena rutin disiram dengan air lindi. Nah ini juga sudah tingginya sudah 2 meter, sudah sampai ke para-para. Pupuk organik cair yang terbuat dari limbah dapur ini teman-teman, selain menghemat untuk pengeluaran pembelian pupuk kimia, hasilnya juga sangat luar biasa.
membuat tanaman anggur kita subur dan berbuah lebat. Saat ini ada beberapa tanaman anggur saya yang berbuah lebat. Nanti buah-buahnya akan saya tunjukkan di akhir video. Di antaranya ada Everest dan ada juga anggur Tamaki. Saat ini di usia tanam kurang dari 1 tahun, tapi sudah banyak mengeluarkan buah. Nah, ini tampak anggur Everest ya. Sebagian sudah mulai fresen dan nanti kita akan panen juga. Ada beberapa yang sudah matang. Jadi teman-teman, jika kita menggunakan pupuk organik, ada beberapa keuntungan ya. Selain ramah lingkungan, dan yang pastinya akan menghemat budget pengeluaran kita untuk pembelian pupuk ya. Apalagi pupuk kimia yang generatif, harganya itu lumayan mahal ya. Jadi, apa salahnya kalau kita mencoba mengaplikasikan atau pemupukan tanaman-tanaman kita itu dengan pupuk organik yang bisa kita buat sendiri. Dengan pembuatan juga tergolong mudah, murah, bahkan gratis ya teman-teman. Nah, ini dengan pupuk air lindi kita bisa memanen buah-buah anggur dan nanti ada buah yang lain juga. Baik teman-teman, cukup sampai di sini video dari saya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe yang belum subscribe ya. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum.